Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas pesawat bagus tapi saat ini merugikan Garuda, yaitu Mitsubishi CRJ-1000ER. Garuda mengoperasikan 18 unit pesawat ini. 6 dimiliki oleh Garuda, sedangkan 12 unit lagi merupakan sewa. 6 unit akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan sedang dalam negosiasi ulang terkait pembayaran. Sedangkan 12 unit pesawat lagi akan jatuh tempo pada tahun 2027 dan Garuda berencana mengembalikannya kepada lessor. Berdasarkan penyelidikan KPK dan Serious Broad Office Inggris, ada suap kepada pimpinan Garuda pada masa itu dalam rangka pengadaan pesawat. CEO Garuda saat ini mengatakan bahwa pesawat ini tidak cocok untuk Indonesia karena mempunyai kapasitas bagasi yang kecil. 1 Februari 2021, Garuda menghentikan operasional 12 pesawat ini dan membatalkan kontrak sewanya. Sebelumnya, pesawat ini digunakan oleh Garuda untuk beberapa rute domestik. Secara rata-rata, Garuda rugi lebih dari $30 juta per tahun, sementara biaya sewa pesawat mencapai $27 juta per tahunnya. Sehingga apabila Garuda melakukan terminasi kontrak pada 1 Februari 2021, Garuda akan hemat lebih dari $200 juta sampai tahun 2027. Oke, cukup cerita soal keuangan Garuda. Sekarang kita bahas soal spesifikasi pesawatnya. Pesawat ini awalnya dibuat oleh Bombardier Aviation. Kemudian program CRJ ini diakuisisi oleh Mitsubishi pada bulan Juni 2020. Pesawat ini mempunyai beberapa varian, mulai dari seri CRJ-700, CRJ-550, CRJ-900, dan CRJ-1000. CRJ-700 pertama kali terbang pada tanggal 27 Mei 1999. Jumlah kursi berkisar di antara 63 sampai 78. Sedangkan pemakai pertama adalah Brit Air pada tahun 2001. Varian kedua adalah CRJ-550, dibangun berdasarkan CRJ-700. Jumlah kursi maksimum adalah 50 kursi. Varian ketiga adalah CRJ-900, dibangun berdasarkan CRJ-700, kemudian jumlah kursi sekitar 76-90 kursi. Sedangkan versi CRJ-1000, pertama kali terbang pada tanggal 28 Juli tahun 2009, jumlah kursi maksimum sebanyak 100 kursi. Operator pertama yang menggunakan CRJ-1000 adalah Brit Air dari Prancis dan Air Nostrum dari Spanyol. Berikut spesifikasi pesawat CRJ versi 1000ER. Panjang badan pesawat 39,1 meter. Bentang sayap 26,2 meter. Tinggi pesawat 7,5 meter. Jangkauan pesawat 3.004 km dan kecepatan maksimum adalah 871 km per jam. Dari total 18 unit yang dioperasikan oleh Garuda, kini hanya tinggal 2 unit saja yang masih terbang, yaitu dengan nomor registrasi PKGRM dan PKGRQ. Sisanya di grounded alias parkir saja. Berikut rekaman pesawat PKGRP dan PKGRN pada saat landing di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ada lebih dari 13 airline yang menggunakan pesawat ini, diantaranya SkyWest Airline, Endeavour, PSA, Mesa, GoJet, ExpressJet, Lufthansa, China Express, Scandinavian, Hop, Air Nostrum, Envoy Air, dan Garuda Indonesia. Berikut rekaman pada saat pesawat registrasi PKGRO dari Banyuwangi landing di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Ada beberapa kompetitor dari pesawat ini, yaitu Embraer E190 dan E195 dengan kapasitas penumpang berkisar 100-124 kursi. Kompetitor berikutnya adalah Airbus A220-100, kapasitas penumpang 100-120 kursi untuk dua kelas. Akan tetapi, Garuda tidak berniat membeli pesawat lagi. Rute yang ditinggalkan pesawat CRJ-1000 akan diisi oleh armada saat ini, yaitu Boeing 737-800. So, sebelum pesawat ini benar-benar hilang semuanya dari langit Indonesia, mari kita tonton dulu rekamannya. Sekian ulasannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.